Kalau wajib kini tak bawa lio, aku di singgah apa betul mogang dah. Bak kata anak muda kini layan dah nyampe puluhnya. Pogang 150. Rabah itu. Awalnya kampung kita ni kampung adat, kampung islami, kampung religi, beragama. Atur itu yang dirobah oleh Nabi Muhammad di Mekah tu tak tahan. Tapi ingat pemuda remaja, kawan-kawan ambo, merobahnya bukan gampang. Banyak cobaan dan ujian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadha an-nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Shadaqallahu al-'azim. Sama-sama kita muliakan orang-orang tua kita, sesepuh-sesepuh di dalam masyarakat kita ini. Yang kami muliakan para alim, ulama, para buya, para ustaz, para imam, para khatib, para pilal, pengurus masjid, pembina, penasehat. Sama-sama kita hormati pucuk adat nenek mama, sampai batanya, sampai babarito, yang terhormat pemerintah yang memberikan dan menghadiri acara kita ini. Yang terhormat ibu-ibu majelis taklim, rekan-rekan para pemuda dan para remaja, hadirin hadirat yang berbahagia. Syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat dan nikmatnya buat kita bersama. Salawat dan salam buat baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Malam ini kita coba membaca sejarah hijrah beliau dari Mekah ke Madinah. Tentu banyak hal karena dalam hidup ini ada tiga tidak bisa dihilangkan. Pertama historis, yang kedua kultur, yang ketiga tradisi. Awak coba membaca malam ini. Kepada rekan-rekan pemuda remaja, ya sama-sama awak menyimak ya. Pertama, Nabi Muhammad itu uang muka. Lahir di muka. Ama ayah uang muka. Datuk neneknya pun uang muka. Tapi uang adon tidak setuju ke inyo. Cuba bayangkan. Hanya lahir di Moka. Amak ayah uang Moka. Datuk nenek uang Moka. Tumpah darahnya Moka. Ada orang yang tidak setuju ke inyo. Dan tidak setuju itu tidak luang lain dah. Masih keluarganya juga. Paman inyo Abu Lahab juga Abu Jahil. Ada kawan oleh Abu Sofyan. Ada juga kawan oleh Abu Bosok. Ada juga kawan oleh Abu Dapu. Lihat tu Abu Dapu dah cuma. Siapa panggil Uda, panggil Acu, panggil Abang. Acu je ni ya. Jadi Pak Abu Gosok tu makan angin ya. Angin. Jadi ada orang di kampung awak, kau kojo mangi angin je Pak Juan. Ya. Angin ya. Awak ansu-ansu ya. Nyawa dah lama remak sampai jam 2 lenya ni. Ya. Ya, Pak guru cakap pengurus boleh sampai jam 2 lewat Pak Wali.
Pemuda sanggup sampai jam 2 lehnya. Mantap. Amat-amat mereka kalau ada tak kantuk, lopin je lah lolok je mak. Ya. Lolok ni je cuy mahal tiaga. Mereka wajib tau. Jadi ketika Nabi Muhammad sajak kocio, sampai nyola godang, sampai diangkat jadi Nabi, sampai diangkat jadi Rasul, kiranya bapun cao mau banagai inyo sendiri, supaya orang tauhid kepada Allah. Menyembah Allah. Kalau bersawak, bapu cao orang kan sumayang. Itulah dikojo dari Rasulullah. Bapun cao majak orang sumayang. Dan kan diajak tu, tak luar sembarangan dah. Pertama, uang mabuk. Cuba ya. Uang pemabuk, dan kan diajak. Di kampung dah, kalau uang yang mabuk tu, dia dah okey. Banyak telecok. Oh ya, awak sabuk dah tu. Awak sabuk dah. Lihat tu dia, orang pakcik mana, kan dia dah tua, dia kan jauh-jauh bau, dia bau je kadang dia ni. Bau, kena dia bocor dia. Dia orang, namanya orang mabuk. Apapun cara orang mabuk itu sadar nyo umur sumayang. Tu di kampung kan banyak dia dulu tu banyak dia. Kamu rasa kalau si orang mabuk tu pak apa dia tu kan. Mak. Oh mak. Di rumah mak ada lelaki yang mabuk. Naknya mak-mak kau tanyanya kan mak-mak kata nak di rumah ya tu ya. Lai ada lelaki nak mabuk di rumah mak. Tu mana dia lelaki nak mabuk. Mabuk di kedai aja. Okey. Ya tentu mak ayah ada lelaki mabuk di rumah, semayang dak amo ke masuang, semayang dak amo ke masaji. Ya rumah ajinya. Atau nama lelaki mabuk di rumah nama. Kata Buya Abdul Somad, kalau tiba mereka semayang, tu tidak mau pergi masjid dah. Baik dia amat terlakuan ke inyo pakai selarau dia amat. Tukau. Tukau tukau kan tu nak tukau ni apa? Tu mabuk rumah nama dah. Apa dia mabuk rumah? Banyak nak mabuk-mabuk buat rumah. Dan tak bau bau itu nak ditukau dia Rasulullah. Bapun cahu pergi ke masjid. Kalau mabuknya rumah, bapun cahu pergi ke masjid. Orang mabuk dan dicai dia Rasulullah. Sudah tu mana apa nak dicai dia Rasulullah. Orang yang disabui dengan minum tua. Khamar. Kalau kini namanya ganja, morfin, heroin, sabu-sabu. Lem cap kambing. Lem cap kambing. Dan lah kodok dan macam jalan di mana-mana sampai korban akikah. Dia berkata, nak ada kambing nak isok lemnya dah, Pak. Awak dah isok lem kambing. Tapi tak siko dah, tak siko dah. Dan daerah-daerah jauh ke Kintan. Siko kan banyak je ni kan? Ada orang tengok yang tadi pula pucik, baby. Ni yang itu ya, kau jom menjilat kan? Ni. Ya tak aso je so dia le. Uang dan cono tu dia diajak dia Rasulullah tu bau ba. Itu di Mekah kalau si ko masyaallah cuba tengok anak-anak muda ko. Indak dia ajak ada inyo mah jawab bau ba itu nan hebat. Mudah-mudahan anak muda si ko masuk sarugo so do amin. Itu nan diminta. Itu nan dicai. Maka di kala Rasulullah hijrah itu siapa yang malam itu yang menjadi pahlawan besar Ali bin Abi Thalib ngumpul di rumah cono iko itu Abu Lahab dan Abu Jahil tentaranya di rumah tu merah padam mukonyo cik jenyo siapa kalu bunuh siapa kalu bunuh sahabat di dalam ya Rasulullah alalawi malam ai jam 2 boleh jam 1 nyingur Rasulullah tu nyingur dong sikonya apa amak-amak nyingur tu dah amak nyingurnya. Siko apa maksud nyingo tu? Nyango? Nyango? Hai. Kami nyango tu. Cik-cik. Biarlah cono tu ti awak kaya dengan bahasa. Nyango namo mah. Awak nyingo namanya nyango. Tidak namo. Tak serahlah.
Nyango ni. Nampak tentara Abu Lahab, Abu Jahil, merah padam, mukanya bagaikan singa mau memangsa. Cubalah siapa kalu, bunuh. Sebab Abu Lahab, Abu Jahil pertengahi tadi pengumuman. Saudara-saudara, nanti malam Muhammad keluar dengan kawan-kawan. Katanya mau pindah ke Madinah. Siapa yang mau bisa membunuh Muhammad dengan kawan-kawannya? Onta 100 ekor. Emas keping banyak. Perempuan tak kaya apa. Saya serahkan, saya sediakan. Itu tentara Abu Lahab. Tentu nampak mabuk-mabuk tadi. Hai, kau tanya dia yang cair lah. Kau tanya dia yang cair ni. Makanya kalau orang mabuk, momoknya mabuk. Kalau orang mabuk, ya mak ya. Beda dengan judi. Kalau orang judi, pitinya habinya. Jual peti di bininya. Tapi kalau orang mabuk, bini ya, biju, amat yang biju dia tu. Ha, dia nak tentu dia lah. Hei, yang, ay, mak wang dia kan? Ni. Amat dia tahu je dia. So, makanya esok kalau pulang, so nak jantan tu pulang ke rumah, lain macam mana cakap, jangan ada kek warna dia tinggi aja itu. Contoh itu, bagaimana kata Ali, ya Rasul, yang mau mereka bunuh itu kan engkau ya Rasul, bukan kami. Jadi gimana ya Ali? Engkau tidur di tempat aku ya Rasul, aku tidur di tempat engkau ya Rasul. Hei Ali, anglai mengerti yang itu apa makna kau? Tahu ya Rasul, apa? Mati, rela ang mati Ali, asal engkau selamat ya Rasul, biar aku mati. Kalau engkau selamat, Islam akan berkembang. Tapi kalau aku mati, tak jadi soal ya Rasul. Tapi kalau engkau mati, hancur Islam ya Rasul. Begitu Ali bin Abi Talib perkasanya larut malam tengah malam itu. Kau mudah-mudahan mengalir pada pemuda remaja kau. Darah Ali bin Abi Talib. Amin. Gitu. Yang menjadi wawak tengah kampungnya adalah wawak tengah kampung. Segala tuku wala kau dia, segala sipak wala kau dia. Kau laki ke macam mana tu je? Lagi-lagi lo seorang aja ni, penyipak-penyipak kaleng aja. Mencari tak umur. Makan nak lomak je. Piti minta ke bini. Kadang kalau tengok tu tengok ni Pak Wali ibu dan tengok ni. Ya tengok wajahnya ni lah. La ilaha illallah. Lebih-lebih kakak-kakak dan anak-anak seorang anak bawa dua ni. Entahlah. Wajah-wajah kecewa dapat laki je cu. Ya. Ya laki mencari tak amur. Semayang tak ada. Kemasajik tak ada. Bawa awak ketujuh dia. Minta tauhid ke bini. Itu buat kata logu-logu orang kamu. Bongak indah dia bongak. Di koton gilo inyo nak gilo. Tulang usuknya nan panjang. Amur manjilik sila do maco. Kata lagu. Dan kalau sempat ada band. Melagu dan nanti. Tumbang dan lain tu boleh tumbang. Dah yang nak buat macam mana seorang kan cak je kita. Awalnya bini dah nak cak je. Dah yang nak buatnya seleo dah memilih je. Bapa Pak Wali. Yang nak anak muda je anak-anak je kan. Kau acu-acu dan kau kan ada bini kan. Aku nak banyak alumah bini anak-anak je jak tadinya. Heran lah tengok anak muda kini. Tak apa seleo apa bini dah dah. Awak nak tutup macam mana kau nak menambah je kau je. Allah. Belum ada masanya bro. Betul bro? Semangat bro. Begitu Ali bin Abi Talib. Rela mati asal kampung aman. Rela mati asal negara aman. Cuba tengok sejak reformasi 98 sampai hari ini. Berapa banyak pemuda remaja mahasiswa tergelimpang di jalan itu. Demi menegakkan cinta tanah air dan cinta agama. Bukan cinta agama saya, cinta tanah air. Oh, kalau zaman datuk-datuk Eko, dia tanya, jangan cuba boleh. Tak per meter, tak per hesta. Karena perjongkal, mayat, mayat, mayat. Demi mempertahankan Indonesia. Itu. Atau awak nampak muda remaja, contohnya, saatnya awak bangkit, saatnya. Gimana caranya Ustaz? Berubah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah takkan merubah nasib awak kalau awak sendiri tidak ada niat untuk berubah. Kami pemuda remaja mati-matian untuk menegakkan MDA. Guru MDA tu kami yang akan cari gaji. Carilah ke perusahaan-perusahaan itu, Pak. Kau gaji guru kami kau ada beronam, Pak. Seorang gajinya sampai 1000. Adik kalian 6 sekian jutanya, Pak. Apa berapa dah, Pak?
kami lah tanggung separuh. Datang lagi, kami tanggung separuh sampai. Dan dua perusahaan ni kau, anda mau ikutnya dah. Esok kalau apa, hilang barang apa, besok hilang mesinnya. Jangan salahkan kami tak. Ya. Awak kan terus terang. Dia hidup di perusahaan, di kampung awak. Dia cari hidup di kampung awak. Dia cari hidup di tanah air kita. Makanya itu yang dicemburukan orang banyak masa. Ya, awak tidak dapat kojonya, dapat kojo. Kan itu gini. Kecemburu di kepentingan. Awak tidak di kampung awak aja dulu. Pelurikan. Supaya guru awak. Dia itulah makanya Pak Wali. Dan kalau dipanggil oleh Pak Bupati awak. Siapa senang Bupati awak kini? Pak apa? Tu nama baru diangkat kini ya. Pengganti Pak Bupati dulu siapa? Pak Abang Mursini. Kalau dipanggil lah boleh Pak Bupati Kariman. Ya Pak Bupati. Wah angkanlah S3. Betul. Kau nunjukkan kami ayah bosan dan lah tamat S3. Ya, kalau kini awak nak tanya awak nyobui. Jadi tadi makan rumah Pak Wali, kau mohon maaf, ya, lomak dia kan nasi dia. Iya. Tak ada ahli-ahli orang cik tu je dan ambilnya. Kenapa cik tu je dan ambil? Nyo kenangan, nyo tak seketik godang dah. Dek menjadi dan S1, S2, jadi S3, jadi doktor, adik kan nasi tadi lah tidak, Pak. Sambal lado. Itu sambal lado je rumah Pak Wali. Indah, ada ayam gulai. Aduh, banyak lah yang lain. Pinal lado je dan ambilnya. Dia tak konang dia dan dia ikut dia dan jadi sarjana. Dia ikut dia dan jadi ustaznya. Asal bila Pak Wali, Ustaz Kondang. Ustaz Kondang lah tahu tu. Kodok diundang. Berapa? Kariman. Iya Pak Bupati. Pekerjaan ada 5. Jadi bupat jadi dosen, jadi kepala SMA, SMP, atau guru TK, atau guru MDA. Kalau boleh dah memilih bapak dan ibu. Tidak dan jadi dosen, bang. Tidak jadi dosen. Memilih guru TK dan lomak guru TK. Masuknya 8 pulangnya 10. 2 jamnya Pak Wali. Modal cianya balon ku ada 5. Meletus pulang. Ya. Jam 9 tu nak cari cincin tu. Bapa ni Bu Guru. Oh ya anak-anak kita istirahat ya. Ya Bu Guru. Buka kuenya. Buka kuenya. Lah buka kue lah. Kalau lo bawa dua dari kantor Ibu Guru tu mau pinggan. Si kau pinggan-pinggan dia Pak. Bawa pinggan tu buat. Anak-anak kan banyak bawa kue tu. Buka kuenya. Buka kuenya. Lo ponu lo pinggan Ibu tu. Tidak perlu membeli juga di kantin lah. Nyakai banyak kue tiap air. Tinggal pilih aja. Tidak apa. Mau get apa nama tu. Ha? Anak-anak dah lah kata bahagia. Bu Guru ambil untuk saya Bu Guru. Ni. Alah. Ya anak-anak sebelum kita makan. Mari kita berdoa terlebih dahulu ya nak. Ya Bu Guru. Allahumma balik lana. Pima lojak tanah ni. Pawi konyang gaji 1,500,000 sebulan. Majau MDA togang wejio tu wejionya. Ah, dia tadi. Si kau wejio apa nama wejionya? Tapi tadi ngintip ni wejio jo. Nyango. Togang we tali ba. Oi, jangan bawa wejio. Oi, baca gaji. Macam-macam lah entahlah. Anak pandai ngaji, anak pandai azan, anak pandai baca doa, anak pandai solat jemaah, anak pandai solat janabah, nazar pajak, macam-macam lah. Gaji guru 150,000 sebulannya. Lah 3 bulan lo nak bayu-bayu dek pengurus. Kini pemuda bangkit, kini masyarakat bangkit. 6 orang guru MDA, kita yang gaji. Sampai di mana bapak dan ibu punya harta? Tokoh ada, kebun ada, sapi banyak. Tak perlu di kobek-kobek wasawak si kodoh Pak Wali. Dan tengok tadi sapi itu nak pergi wirik je. Kenapa dia nak ada? Nak pergi kobek dah. Nak pergi wirik je tu. Artinya bapak dan ibu sampai di mana kekayaan kita? Coba berubah. Tahun ini guru-guru yang ada di MDA, kami yang cari gajinya.
pemuda remaja di kampung-kampung kau dicatat. Yang kayo-kayo satu orang, dua, tiga. Alamatnya jalan itu, gang itu. Tak masuk Pak Wali Desa kan itu. So, besok datang ke rumah Pak Wali. Atau Pak, Bapak, Ibu. Berapa banyaknya untuk wakaf guru, Bu? Ada 50 ibu. Pada kakin, ada satu ibu. Ada seumpamanya wang kayo. Nyo kayo. Nyo tak mau soto dah. Tak apa je dah. Jadi pasal lah yang nak je lah. Sampai ke nyo, Pak. Mohon maaf. Dan sekian wang banyak ke, Pak. Bapak bodoh dia. Tidak tak mau je bini-bini. Esok mati, Pak. Jalan seorang je lah. Ke kubur mu je. Jadi orang tahu, Pak Wali. Lepen je seorang. Hei. Ke contoh. Ke contoh. Buat contoh. Okey. Halo, cik. Kalau awak mau undang apa, mau undang band macam tu tidak? Undang jam 9, jam 10 tiba. Mabuk dia cik itu. Cik, dicoba. Jam seboleh, baru ada malah lagu. Sudah lagu 5, lah tiba lah zahor, makan. Sudah makan mereka nak dona semayang dah dah. Iya lah ijunya kau mua kini lah semayangnya kan. Atau sudah zuhur sama melagu lo. Bila empat lah sembilan logo. Dia masuk lah asau. Sudah asau melagu le tiga. Pas dua boleh logonya. Kau naik 3 juta songa. Ini habis yuk katu. Cik. Ini coba. Cik. Cuba lah tengok esok. Makanya pemuda remaja esok mana awak nak kan babini, nan esok nak gadi-gadi nak balaki, supaya puas awak, undang je lah rebana. Rebana je lah undang. Wah undang jam 9, jam 8 lah tiba. Langsung nak ikat cari cincin tu lah. Bismillah, tawakal tu. Ompik puluh 8 logo. Mayu muanya 350 ribu je. Ciknya nak usul awaknya makan banyak. Jadi, contoh itu, buat pemuda remaja, waktu tu awak di kampung itu. Supaya semara agama ada. Oh, besok dalam maulid Nabi, nuzulul Quran. Buat perubahan. Selama ini, musabakah tilawatil Quran. Tingkat pemuda, tingkat anak-anak, tingkat orang tua. Hadiahnya buku, amplop. Besok tidak. Hadiah musabaqah tilawatil Quran tahun ini. Juara satu hadiahnya umrah. Bukan dah. Bapak culah pemuda remaja kau untuk apa. Untuk remaja pemuda boleh Honda je lah. Boleh Honda. Tapi kena repun jadi antam lah lainnya. Kadang-kadang ni. Tapi bahawa hontak lah kena repun tu. Lewat nak lolok lah mah. Doa awak dicelaku lah pejiran ni. Janganlah nak cakap tu. Nak senang-senang dan menyajuk-nyajuk uang je lah. Dan membuat umrah hadiahnya tu. Bayu-bayu amat-amat 40 kata je. Tu hadiah umrah. Kan itu kan. Ada kalau mama. A'udillahi minasyaitonirrajim. Banyak umrah. Selama kau nak bisanya kaladang. Selama kau nak mengayi ke kau bunuang. Selama kau ke masajid nak pernah lumpang. Tapi hatinya lah maniti aliyu lah maniti ayu mata nak pergi ke Mokah. Piti nak nak utah mana datang. Nyokin ha tahu ubi nama kobeknya. Sorai nama juanya. Iya tu nak? Kini buat musabakah tilawatil Quran. Tingkat dewasa. Umur 40 sampai 60. Yang pernah dapat juara tak dibenarkan ikut. Yang pernah dapat haji dan umrah. Yang setelah berangkat tak pernah ikut. Hadiahnya umrah. Cuba. Ustaz payah macam piti tu. Ustaz banyak piti tu. Catat dengan kayu-kayu tadi tu kan ada 10 umat tu. Hadiah umrah berapa? 26 juta. Abang tu bagi 6 juta lah 30 juta. Siapa tak amur sudah, cubalah. Mati sudah salah seorang kurang anaknya. Atau ada yang beralik anaknya. Jangan pergi seorang juga. Biarlah basuh pinggan, nyo juga. Nyo empat sahok, nyo juga. Gasak lah dah. Nantamu, nyo juga. Boleh kayak itu. Kalau orang tak amu sama sekali boleh pak. Bashirawanazira. Kalau kiraat lain. Bashirawanazira. Itu
kiraat yang lain. Maka kalau ada esok yang pandai-pandai, mudah-mudahan ada lahir juga qari dan qari'ah, ada kiraat sabah atau kiraat Al-Quran atau Maliki Yaumiddin kata imam. Tapi karena ada yang bagus, Malaka Yaumiddin. Kata orang jemaah belakang dia tu puas apa lah baca ada baca ke mana. Padahal tu boleh. Ada belajari. Mungkin dari anak MDA kini. Itulah kau anak-anak kau. Kini umurnya 10 tahun. Bahawa umurnya sok bertambah 3 tahun. Kalau tidak dah ngaji masuk haji. Tidak masuk wau dah. Alain alamnya lah. So macam mana rekan-rekan kamu tu ha? Bro-bro tu ha? Kini kan umur 5 boleh. 6 boleh. Tu di alam awak alam tu. Dan kawan yang tak datang tak di alam awak alam tu. Kalau ada seorang lagu-lagu di pentas, kan? Mulai oleh tangan kanan nunjuk langit, tangan kiri nunjuk bumi. Mata dipicongkan, bibir bawa bergigi. Biasa tu 7 wali Agustus dah, Pak Wali. Perempuan yang gadis-gadis, ladies-ladies di belakang. Kalau nak mancai laki esok, nak menunjuk langit atau nan bersifat tangannya ada sikap. Nak menunjuk langit atau nak pandai takbir? Ya iya lah kak. Yang kadang-kadang buah honda-honda apa jika ni lain lo kak ya. Amak-amak wadah lo kereta je lo kinya tu je ya wak. Asyik wong duduk tu ha. Pegang pelono tu ha. Ada lo cak ketik mambu. Au! Tu amak awak. Kalau wajah kini tak bawa li. Aku risih kak babetun mogang dah. Bakal tu anak muda kini lain honda nyampe puluhnya. Pogang 150. Robah itu. Awalnya kampung kita ni kampung adat. Kampung islami. Kampung religi beragama. Atur itu. Itu yang dirobah oleh Nabi Muhammad di Mekah tu tak tahan. Tapi ingat pemuda remaja. Kawan-kawan ambo. Merobahnya bukan gampang. Banyak cobaan dan ujian. Makanya Rasulullah jihad itu berangkat. Dari Mekah ke Madinah, jihad bi amwalihim bi ampusihim. Tantangannya dua, harta habis, yang kedua mati. Itu aja tantangannya. Maka yang tak tolok pai, baliknya ke Mekah balik. Daripada mati dan mereka dia bulah Abu Jahil bunuh dan ancak dan balik ke Mekah. Maka bapa dan ibu dikala itu yang beriman berangkat walaupun mati tantangannya. Yang takut balik-balik ke Mekah menjadi kafir, menjadi munafik, menjadi fasik. Ikuti yang banyak kini ya mak bapa ibu dari Sabang sampai Merauke ko ha orang-orang yang punya kepentingan biar iman hancur asal tujuan tercapai. Sementara Islam tidak begitu, tidak bisa iman hancur. Lebih baik mati bawa iman daripada hidup dalam keadaan kafir. Betul atau tidak? Itu pak. Akhirnya cubalah tengok. Asal dapat, jual agama. Asal dapat, jual ikan. Asal dapat, jual ikan. Cuba tengok dah mak. Ya, masih tahu seorang puan hidup di zaman Fir'aun. Di gondam dek Fir'aun dalam kancah godang itu. Dimasak kancah itu, diayu di dalam campur jo minyak. Amak-amak lah tuan tu dah mak kancahnya. Apa beza kancah jo kuali mak? Awak-awak dengar lelok. Ya, mak-mak awak dengar lelok. Apa beza kancah je kuali, mak? Kuali? Mata lingo kancah? Ayolah, mantap. Mantap, Pak Wali. Jadi, kancah uang Arab Saudi itu, Mesir itu. Mesir itu kan itu nam Fir'aun itu. Dan ada piramida itu, atau Fir'aun buat. Kancahnya itu, tidak segodang kancah awak itu. Kalau kancah awak ke, ya, kau bau bujang masuk dalam. Masuk, kalau awak istilahnya bawa duanya. Tapi kalau kancah Fir'aun itu sama ayah, 10 macam mana bawa dan awak ke, ala panggir lah. Ya, 3 meter lobby, pengacau. Dan dia lah nengok dan di Padang Arafah. Kancah itu godang tu. Kalau kadang-kadang kawan-kawan dan kau, agak dua boleh uang lah, sop dalam. Bapa kata, Fir'aun, hei Masita, kamu mengaku ada Tuhan selain pada saya? Iya. Kamu bukan Tuhan, Fir'aun. Allah Ahad. Oh, Masita, kalau macam itu, dah bunuh kau. Bunuhlah. Laki kau dah masuk ke dalam,
silakan. Anak kau buah hati belayan jantung, biarlah. La takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Hindak dengan takwi doh, Allah bersamaku. La takhaf wa la tahzan, tidak ada takut, tidak ada gentar. Innallaha ma'ana, Allah bersamaku. Makanya sejak dulu sama ayah, para nabi, para rasul, para ulama, orang kuat iman sampai hari ini, tidak ada yang tidak masuk penjara. Tapi kalau orang pandai menjilat, lolos. Iya atau tidak? Kau tidak ada rahsia-rahsia boleh? Sono itu. Jadi awak membuat kebenaran kau ada tantangan. Imam Syafi'i dipenjarakan. Imam Hambali dipenjarakan. Imam Hanafi dipenjarakan. Tidak ada yang tidak. Mazahibul Arba'ah. Imam yang berempat yang terkenal mu'tabarat itu, semuanya dipenjarakan. Karena tak sesuai dengan kerajaan waktu itu. Pemerintah di waktu itu, masuk penjara. Kalau awak dari Sabang sampai Merauke, mulai dari Aceh, cuba baca. Siapa tuan guru awak yang tidak dipenjarakan? Sampai Sumatera Barat, siapa yang tidak dipenjarakan? Terakhir Sumatera Barat, ulama yang sangat besar, Buya Hamka, dipenjarakan. Tak ada yang tak. Nah, sampai kini, Buya besar, dipenjarakan. Itulah tantangan yang bapak dan ibu. Ama ayah kini dipenjarakan awak, tapi tidak pakai jerali besi. Apa yang penjarakan awak, Ustaz? HP. Bawa masuk sekamar, bawa HP dalam kamar. Kunci kamar. Anda kalau pensan, wah. Yang. Oi, nak oi. Orang adi ancak amak oi. Makan, nak makan. Beko. Sangit lah muncung orang makan. Beko. Dipenjarakan oleh HP dirinya sendiri. Tak tahu dengan tidur. Malam-malam sampai jam 1 belum juga tidur. Jam 2 belum juga tidur. Jam 3 lah tidur. Lah kukuk lah ayam. Kata kawan, lah kukuk ayam. Nyolun je lalak lah. Lah abang uang, bau kau dah lalak. Atang tu beko jam 6, jam 7 lah. Jaga jam 8, jaga lah lah. Kunci pintu di dalam. Sampai bila kawan-kawan seperti itu? Coba. Sampai bila acuran sampai condai itu? Bila? Sampai bila wahai anak-anakku seperti itu? Sampai bila wahai nini ama-ama dan ayah-ayah dan konai dia itu? Sampai bila kan merubah? Coba. Iko mohon maaf bapak dan ibu. Kau mesin. Indakkan pun nak kalah mesin bapak dengan awak. Pasti awak nak kalah. Kalau supaya awak menang gimana? Bunuh awaknya. Iko nak kalolok tengok tawi. Tanggir wah. Lolok je. Jago lolok. Bambil lolok. Tengok sana. Apa yang mandi? Kan saya pergi mandi tu kan canoi dah, hanya sabun je tanah. Hanya dah. Baik kau ada itu je, pulang kau ada ya. Jom tengok ayam tu nanti. Sudah tengok ayam itu je. 24 jam. Berapa kalinya, berapa jamnya tangge barang tu di tangan awak? Jangan penjarakan, jangan sisa diri. Atur diri itu dengan baik. Saya maghrib ke masjid. Saya isya ke masjid. Saya jam ba'da isya baca buku. Baca kitab. Belajar. 1 jam. Nanti baru nonton. 1/2 jam. 1 jam. Istirahat. Menjadilah. Bangunlah jiwanya. Bangunlah badannya. Indonesia Raya. Aku nak bangunlah jiwa. Jiwa tu lah kotor. Pikiran kotor. Makanya bapak dan ibu yang berbahagia, beberapa malam yang lalu saya ditanya oleh jemaah, Ustaz, iya, gimana zaman-zaman sekarang? Kok pemuda remaja kita tidak ada rasa nasionalismenya, Ustaz? Termasuk mahasiswa. Saya jawab, bukan tidak ada. Tapi di perguruan tinggi, tidak ada hari Pancasila, tidak ada hari pahlawan, tidak ada hari kemerdekaan. Tidak ada diperingati. Saya S1 5 tahun. S2, 2 tahun. S3, 4 tahun. Tidak ada. Ada SD, ada. Di SMP, ada. SMA, ada. Perguruan tinggi, tidak ada. Maka hilang. Makanya mulai sekarang. Besok ini Pancasila. Atau hari kemerdekaan Republik Indonesia. Beberapa hari ke depan lagi. Coba pemuda Pancasila. Hari kemerdekaan Indonesia dirayakan di kampung awak. Atur siapa pengerek bendera. Siapa yang jadi komandan acara. Siapa struktur acara. Siapa yang paskibranya. Aturlah. Ini kan semuanya orang hebat semuanya ini. Karena orang kemerdekaan Indonesia, Republik Indonesia. Tapi awak nak dosa tu seorang je dong.
Boleh besok kau merdeka surang-surangnya dari rumahnya. Pak camat ni tu hormat, berat hormat. Nyanyi-nyanyi ke tengok di dalam HP kan. Tegak, berat. Antara guliangnya lihat tu. Ada dulu berpanas-panas, hujan-hujan. Anak SD aja tahan, atu-atu aja ikut. Begitu, jadi itu disebut dengan hubbul watan, cinta tanah air. Sekarang kita buat, kita lakukan. Kita baca, pembacaan Pancasila siapa? Pembacaan Undang-Undang 45 siapa? Kapan perlu hafal? Hafal. Ini aja anak kita nih tadi protokol kelas 5 baru SD katanya. Menyebut Bapak Kepala Desa, enggak ragu. Hafal dia menyebut Kepala Desa. Siapa nama kepala desa, Yong? Apa? Artinya, Bapak dan Ibu tidak cukup hanya dengan rasa cinta agama saja. Cinta tanah air penting. Sekarang berubah. Gimana Rasulullah berubah, Ustaz? Begitu keluar dari kota Mekah, tu ingat. Kata Ali, ya Rasul. Berangkat aja ya Rasul. Ali! Itu di luar tidak ada matonya yang lolok lo baca doa ya Rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Hei, hei, hei. Ingat. Hei bro, ni doa sapu jagat ni bro. Dengarkan baik-baik. Ikolah doa yang dipakai di Rasulullah ketikonya keluar dari rumah itu. Sehingga tidak nampak dia tentara Abu Lahab dan Abu Jahil. Di sobek doang kampung awak, ilmu parabun. Ilmu parabun, no sobek. Awak nampak uang, uang tidak nampak awak. Ilmu apa nama si kau tu? Baca dia Rasulullah kau. Dengar doa tu lelah. Bismillahirrahmanirrahim. Summum bukmum umyum fahum la yarji'un. Summum bukmum umyum fahum la yubasirun. Summum bukmum umyum fahum la yasma'un. Amin. Berangkat Rasulullah. Seluruh tentara Abu Lahab Abu Jahil tertidur. Dengan doa yang singkat itu. Makanya mak-mak esok kalau berlanjur kau kodeng tidak cukup piti baca doa tu mak. Apa nak ketujuh? Joyong kau, potai nak ketujuh. Atau ikan asin, baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Summum bukmum. Unyumfam. Kena tokok langsung. Kenapa Ustaz? Nampak di uang awak, mawai-awai. Atau pemuda remaja besok pembomoka minimarket. Baca doa itu. Bismillahirrahmanirrahim. Summum bukmum. Unyumfam. Tiknya langsung tak foto di CCTV. Kena tokok. Apa dia nampak dia uang Ustaznya lah. Baca doa Ustaz berkali-kali. Dosa awak banyak. Makanya diminta baca doa awak ke rumah. Mereka kan ada acara di rumah. Diminta Ustaz-Ustaz masjid. Dia baca doa. Imam baca doa. Kenapa mintanya dosanya ketik pada awak. Berdosa-berdosa. Ya, dia banyak dosa dia. Tapi dia minta juga baca doa. Kalau ikut minta juga baca doa. Tapi dosa banyak kita. Nani yo 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 nani ndak. Nak do awak nani ndak berdoso do. Ama-ama ado nani ndak berdoso mak. Anak je apa je kau. Cana kematian laki je napa. Ama-ama ado nani ndak berdoso. Berdoso ado nak lei berdoso so do. Cuba angkat tangan yang mengasuh ndak berdoso. Cuba angkat tangan. Nak esok kalau ada musabaqah musabako uang indak badoso. Jadi dari utusan dari kampung pulau apa nama? Kata Pak Wali atau amak situanya ndak ada doso do ni. Tu badoso dia sodo. Ustaz, jalan kami nanti no tino je tanyo. Ustaz, nyantan-nyantan tu tanyo api enggak kan Ustaz? Amak, kami nak nyantan-nyantan gua tengok ada mak ndak perlu ditanyo gua do. Saya tengok wajahnya, wajah-wajah badoso je. Kadang-kadang ada awak ke sok-sok berasio kan ya dia. Sok-sok suci. Janganlah cana tu bonong leh. Makanya awak tak ada tak berdosa termasuk ambo. Tak ada tak berdosa. Jangan sok-sok lah awak leh. Lima uang lah sop dia awak. Tu makanya dia tak lah. Dulu kasus-kasus tak banyak dah. Kini banyak kasus. Termasuk lah kaya kasus tanah. Banyak-banyak. Itu makanya teman-teman bedo je kini.
Kalau dulu dia ambil dong 5 watt, biarlah. Dia ambil dong 2 watt, biarlah. Kini jangan cucu pulau leh. Berkasus-kasus. Berkasus-kasus. Mangga uang, mangga awak. Timun uang, timun awak. Tanah uang. Mangga uang. Laki uang. Entahlah. Ngongan dia amaknya. Laki uang, awak ni. Ya nama mak percaya mana kek laki yang ingin zaman kini kau mak. Kalau lain gayanya ala singgah tu, ala singgah tu. Tapi orang yang tan sikau tak amu tu. Yang ala elok orang sikau. Nanti nak sikau ala elok je. Nabi Muhammad kau macam mana tuan? Nanti kalau Nabi Muhammad dulu singgahnya di apa Masuau, lambeknya pulang, bini takkan tuak tak lolok. Tiba di rumah mereka, dia ketuk pintu dia laki. Assalamualaikum. Tak ada jawaban. Sampai 3 kali. Contoh tu Nabi Muhammad dibontang muka sorban di muka pintu. Lolok Nabi Muhammad di muka pintu. Contoh tu supaya janta kojuit bini. Contoh itu Rasulullah magak mama. Ya supaya bini janta ganggu. Kalau Muhammad kini cu. Dia nak baca pulau le. Tanggal ensil dia kali tanggal. Sekali je lo nya. Hui. Buka kau. Talambik bini buka. Mulai naik tensi. Bakuco, oi nak orang mati ni. Ndak jo orang dia dah. Ya bini saya tadi lah ponek lo bini menunggu-nunggu ndak je tiba dah. Akhirnya lah naik tensi tu. Ha, ndak tahan lah. Kaki-kaki pun soto. Sipak semua. Ndak kau ngerti. Ha, tanggih kali pintu dah. Kalau wantino jaga lolok, mak, bro. Dia jaga lolok, acunayan. Wantino kalau jaga lolok, tak kau jik buat. Tiba hantu apa? Makanya nak bujang-bujang kalau alun babi ni lah ya. Tu bapun cara nak mancai wan tinu ancak. Jago lolok tengok. Tu tenan asli tu. Tapi kalau nak pepet potang-potang tadi tu. Tu lah palosu tu. Lah tiga macam bodaknya tu. Lah cukup semperan. Cheese. Cheese. Ha. Ni kan. Jadi kalau jaga lolok, ke contohnya, wan tino tak kaujuit jaga lolok itu, tu ndak samparono, buat dah dulu leh, samparono, basali mui je dulu leh, yeah, basali mui. Nyomon momo orang kadang ndak baju dulu, basali mui, contoh kau je lah. Nata dia, buat gabang-gabang lah dong. Muka pucet. Tuan Tino jaga lolok macam itu. Kadang-kadang dah sadar. Kalau lo yakin. Bapaknya ada ke pintu. Apa bang? Apa cuy? Jangan kau kuat banyak. Ini tak kau bau tak ni. Dia mah. Awak lah tak kau juik leh. Awak lah kena tonjok dia mah. Dan kau dah yang Wan Tino. Kau dah yang Wan Tino tu macam tu laki ke dia. Ya tu malam tu minta cari ni kali. Tak tonggung dia macam tu. Kan tengok amat-amat kau dah. Lah kau duduk kau kena tonjok kau ni. Mak. Oh, mak. Kalau laki contoh tu nyelewa, mana mua tu sakit hati. Cawai kan aja. Kau adalah hak wang tino, man cawai awak wang jantan, itu jalan godang muka tu, sebab banyak tu jantan gilo. Makanya anak muda yang kaya ini, gagahnya kaya begitu, jangan sembarang mencari perempuan. Cari perempuan yang punya perhatian dan kasih sayang. Kadang-kadang wanti nong, kadang-kadang piti ni aja. Serikotnya apa nak dapat ni kau ni onde mah. Nangka sempat lah bini dan cano tu kadang dan cawen kali cuk. Tapi alhamdulillah lah 31 tahun tadi dan sampai di ya bang dan wiri dan mano bang wiri dan di pulau padang mano ro ton de apa di moro lambu cope pulang mu bang ni ne. Awak alun pai lah de suwo pulang de. Kau nak wo nan cano itu si kau mu nambah soalnya. Sorry bro. Saingan ketat malam kau ya. Dah. Berangkat Rasulullah dengan sahabat dengan tenang. Ali tidur di tempat Rasulullah. Sampai Rasulullah. Inilah namanya. Persimpangan. Kata Rasul. Sahabat. Kalian lanjut ke Madinah. Lurus. Saya arah ke selatan. Inilah sebut siasat politik Rasulullah. Makanya di Mekah itu ada 2 gunung yang paling tinggi. Jabal Nur dan Jabal Sur.
Gua Hira, Jabal Nur, Jabal Sur, tampak Rasulullah bersembunyi. Kalu dari kota Mekah menuju Madinah, bersembunyi di gua. Di situ dia menangis, sahabat digigit dia. Kalau itu ada ulek. Lepas tahun-tahun dia nak menengok wajah Rasulullah dalam riwayat, mengatakan ulek itu rindukan Nabi Muhammad lali muatui tahun. Rindunya ingin bosu dengan Nabi Muhammad. Tapi kalau kalu, kau bunuh dia uang. Kalau kau bunuh dia uang. Akhirnya bosu lah Rasulullah dengan ulek itu dalam gua. Kiranya lubang-lubang gua tu ditutui dek sahabat. Nah, akhirnya dicotok. Sehingga meniti ayu mato dek manangi Umar. Akhirnya Rasulullah terbangun. Dek apa engkau? Ditahannya. Akhirnya ndak bisa menahan. Dicotok dan diulek. Itulah ngango Rasulullah tu. Ngango Rasulullah di kalung muncung deknya. Itu dia ubek. Baca salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Makanya salawat tu ubek. Salawat tu ubek. Maka cana kini kau corona. Di Sabang sampai Merauke. Sajak dolulah dan ajak bangsa Indonesia. Para ulama. Para habaib. Para habib. Para ustaz. Negarawan awak. Cuba buat salawat di Sabang sampai Merauke. Tunggang langgang boleh corona lagi. Tunggang langgang. Cuma lah. Kalau buat salawat tu ubek. Ubek. Kalau dulu ayah-ayah awak kau yang subuhi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Itu salawat. Kalau jamaah lah akhir-akhir petang kau. Salawat Badar. Salatullah salamullah. Ala Taha. Rasulillah. Itu pula akhirnya kau agilah iramanya. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Itu solawat, obat, segala-gala obat. Sakit kepala, dah mempani, anak awak umpamanya dah mempani. Baca solawat, ambil ayu putih, baca solawat. InsyaAllah sehat. Atau nak lelaki-lelaki kau selama kau, awak macam cewek, ditulak je diorang, ditulak diorang. Baca solawat, insyaAllah. Esok lagi dia datang pun, dia buat kawan kau marilah. Iya. Tapi kalau ada pocik-pocik diorang dah, cukup baca salawat dah diorang. Datang mana ni awak nampak dari sipik-sipik yang tu lah. Sabui. Tolong teh niak je pocik tu, ada manjik dindiang dah malam gue manjik dindiang je. Ya, nanti no jan pulau cono itu. Makanya awak ikut ilmu wajib. Ibadat wajib. Ada yang lebih mulia dari itu. Akhlakul karimah. Kau nancak-ancak di kampung, kan lunak-lunak hatinya dah. Dek, kak. Ya bang, ya dek. Kan lunak-lunak. Nana sombong-sombong, nana buk-buk tanggung. Wah. Iya, nana buk-buk tanggung. Alah dek, apang dia. Awak buk dia sombong lah. Itu nak mau kata orang awak, lagak barat obis salung. Awak buk nak tahu tu diuntung. Itu dia dah. Sampai Nabi Muhammad di Madinah, di gerbang, maksudnya di gerbang muka. Dan disambut di luar gerbang itu oleh masyarakat. Tala'al badr wa layla min saniyatil wada. Makanya bapak dan ibu datang ke Pak Wali, datang ke Bupati, datang ke Gubernur, nenek, mamak, Pak Camat, segala tokoh ulama datang. Sunat hukumnya disambut dengan marhaban, berzanji, solawatan. Sunat. Tapi dia datang tadi nak dona nyambut. Ada bodohnya pengurus muka tu. Bila tiba Ustaz, nilai sehatnya Ustaz. Ada yang jawab, insyaAllah lainnya. Jadi Pak Wali, kalau nak dia sambut buat dua, tu lah nasib bawa dana awak tu Pak Wali. Jadi bolu hati lah. Hari ini pemuda remaja, acu-acu dan hari ini wajah jemaah biasa, hari ini pemuda biasa, hari ini remaja biasa.
ada gilirannya bi kitabim mubina, bergilir. Pak wali tidak selama jadi wali, pak imam tidak selama jadi imam, nenek mama tidak selama jadi nenek mama. Awak lo gantinya, so awak belum jadi pak wali, jadi pak camat, jadi gubernur, jadi anggota dewan. Anggota dewan kini itu tidak lama, karena saya periode ikutnya, so tidak pilih di uang lah. Ya banyak yang sombong. Tiba-tiba nak memilih awak datang kau main cukup je lah dijual belakang dia. Kan kasar dijual je dia, kan anduk dijual je dia. Atau lah tak jual kan anduk je dah sesapa awak dia lah. Ada orang tak dewan dia kan tak? Ada, kalau ada sambut ada pak. Nah, iya dan beritahu lo dan kayaknya kan. Wahai anggota dewan, kalau ada yang bisa mendengarkan siaran saya, bagus memang. Wakil kita itu, kalau ada zaki, cobalah tahun ini 5 orang imam saya yang menggaji. Itu berapalah? Kalau imam selamakan di kampung awak kau lillahi ta'ala. Kalau ada dia bayar uang, alhamdulillah kau tidak ada apa jo. Kini digaji 500, 500, 500, 500. Kalau 4 orang hanya 2 juta. Sungguh hati aja untuk atu-atu awak itu. Esok barulah babiti awak kompak. Bahwa yang akan datang menjadi imam di kampung kita dites gajinya 3 juta. Kan cuman itu jadi lomak menjadi imam. Allahu Akbar. Makanya lewat belakangnya dong. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Oh, subuh dan tutup je banyak. Mungkin iramanya agak beda. Iramanya Huzaifah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Gaji 3 juta. Kan enak itu. Nah, salam muka di kampung awak, di kampung orang lain, di kampung tetangga. Yang tua-tua jadi imam. Assalamualaikum, alhamdulillah, gaji tidak ada. Lama kau, kadang-kadang yang tua-tua je banyak datang. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Baru 1 ayat, batu. Indak salah di datu awak itu, indak salah di imam awak. Nyo baterai nyo laswa. Kalau bahasa anak muda kini pulsa sare itu dia tinggal le yong. Sare itu dia pulsa le. Kok gesek-gesek nanti ndak masuk le. Bukan salah atu awak, mohon maaf kalau ada atu ambo de siko jadi imam kayak gitu. Bahasa tauhidnya kudrat. Tanago nan di baid Allah Taala sana itu tiole. Kalau iradat nyo ndak sange, nyo ndak lantang, nyo ndak hebat, pindak nawole. Ama konyo, pemuda remaja bangkit. Besok anggota dewan dengan orang kaya jadi imam gajinya 3 juta. Coba awak semayang 5 waktu, awak berosio, awak tidak ada noda, awak isu Islam sebutnya dengan membawa orang banyak, surga tantangan terbuka. Makanya sampai Rasulullah di Madinah, pertama sekali Rasulullah atur adalah kekompakan, bersuawak persatuan. Wang tua tolong ajau kami nak muda, nenek mama ajau anak kepunakan, ulama ajau lah namanya jemaah, pemerintah layanilah masyarakat. Itu nanti sawi amat daya tali 3 sepilin tungku 3 sejorang. Ulama, pemerintah, tokoh adat. Ditambah dia anak muda. Karena itu sama awak. Orang tua-tua jangan bangikan anak-anak muda. Anak-anak muda kau emosionalnya tinggi. Tunjuk ajau kami anak muda-muda kau. Betul atau tidak? Ia dan tua-tua mu pula. Tunjuk ajau dia anak muda tu. Nak cana kau kau dah tua. Cana kau dia orang kini hanya kalau kau nak. Jangan dia kalau ajau dia dulu. Makan kau rak pada awak. Ang lain. Kau nak muda tua tong. Kau nak muda. Tentu payah awak buat maju tu. Awak baca ndak kuat tapi doa. Ada yang pandai mungkin makharijil hurum, sifatil hurum, ahkamil hurum. Oh, pasuhannya bagus. Tunjuk aja awak dia orang tua awak doa. Mungkin orang tua awak itu mungkin ndak seninya doa, tapi tajwidnya bagus. Ndaknya seni doa, tapi pasuhannya bagus. Belajar awak. Orang tua tu banyak minta pendapat lagi. Mohon maaf, ambu macam Pak Wali. Awak umum muda. Bertanyalah dengan tua. Inyo nonton tu sejarah kampung apa nama kok pulau podang nama kok mano bate kok kamu sampai di mana kok oh ton sita no yong tu ada kayu bagak situ tu atau ada sungai di bawah tu kami kojo dek kondiok kumalai kami tercobu kali
anak tu tua nan tanto. Makanya kadang-kadang kini contoh Pak Wali, mohon maaf di mana-mana dia banyak menyelesaikan tanahnya, uang dah lupa doa awak, asetekan nanya, asetekan nanya. Kini awak nak contoh. Iya tu tak Pak Wali ya? Ya tu contoh tu dia Pak Wali. Uang kau kalau lantar bantah masalah tanah, awak imbau dia dah. Lata jual tanah, nak imbau awak dia dah. Ini kan atau je lah orang-orang tino jantan kan laki-laki bini je nak tu ya. Bawa awak laki bini macam ya. Wow, cukup banyak leco belakang dia. Lapor sama Pak RT sana. Lapor sama Pak RW. Didamaikan. Alah rujuknya mereka tak sesapa awak dia. Jadi sama-sama awak. Bak kata orang tu awak, indah ada bawik dan indah bisa dipikul. Indah ada istilahnya kawu indah kan joni. Indah ada bisa kusui dan indah kan selesai. Kalau lewat bahasa sama-sama. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa. Inna ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum inna Allahi azqakum. Inna Allah alimun khabir. Hujurat ayat ke-13. Allah ciptakan awak laki perempuan bersuku berbangsa Indonesia. Ada Jawa, ada Batak, ada Minang, ada Melayu, ada Bugis, ada Sunda, ada Aceh dan sebagainya. Kalau orang kampung awak ada Melayu, ada Piliang, ada Pitopang, ada apa boleh? Ada Bendang, apa boleh? Ada kampai, apa boleh di kampung awak ke apa boleh? Domo, ya. Ada domo, ada Piliang dan sebagainya. Untuk apa? Lita'arafu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baumu 30 tahun mendamaikan umat. Awaklah apa umu awak? Mana ba umat awak damaikan? Rasulullah mendamaikan suku. Mana ba suku awak damaikan? Rasulullah mendamaikan bangsa. Rasulullah, awak mana ba? Jangan awak mendamaikan antara pemerintah dengan rakyat jelata. Jangan mendamaikan pengusaha dengan pemerintah. Jangan mendamaikan antara ulama dengan pemerintah. Jangan mendamaikan antara pengusaha dengan rakyat biasa. Jangan mendamaikan awak antar desa dengan desa. Jangan awak mendamaikan antar tetangga dengan tetangga. Awak juga tiga pada kakak ndak elok-elok doh. Maponan sorang nak ke ramai dia, ke yang ramai. Lah mula dan tunggu, ke yang ramai. Nak mati yang kau putih kali orang. Cuba kakak orang tanah ni. Cuba kakak orang. Kakak orang. Tak boleh. Apa kau nak boleh? Nak kena catuknya banginya. Nak kena catuk adik. Gara-gara tanah sajongkir atau pinang ada sebelah. Tu di kampung dia. Yang banyak contoh itu dia cu. Kalau di sikong berasa parah apa dia itu leh. Yang di luar. Iya atau tak? Nani yo yo nan tidak. Kau awak ubah ya. Jangan dia gara-gara itu. Indak kan masuk serugu awak dengan saya siketek contoh itu. Duduk kalau bakal kalau. Awak kan mati. Iman kan ibu. Amal ibadat kan ibu. Namo bayok kan ibu. Sabaliknya. Kalau awak berdosa. Indak bisa bahasa lindung di hadapan Allah. Faman ya'mal misqala zarratin kharayyara. Waman ya'mal misqala zarratin. Tuhan. Pemuda remaja, masih muda, masih bersih. Jangan dibuat corek-corek hitam. Mulai tahun baru tahun baru Islam ni kau. Dengan kau masuk haji dan le. Dengan ikut kotor royong dan. Dengan kau mengaji dan le. Oh laki bini. Dengan kau melelok laki bini. Dengan kau mencari. Dengan kau baik kewajiban dan. Oh nan tua. Dengan kau masuk haji dan le. Dengan kau semayang dan le. Yang nak muda-muda kau lah banyak. Kau masuk haji dan ni heran dia. Nak muda kau orang abang. Allahu Akbar. Anak muda lah mulai pergi ke masjid haji. Anak tu tua wala semayangnya duduk kadai je leh. Entahlah. Nani yo jo nanti doh. Ama ayah rekan pemuda remaja yang terhormat. Jadi banyak hal. Mai wak jalin kebersamaan. Jangan baca perbedaan. Jalin persatuan yang membawa kepada kekuatan. Jangan dibaca perbedaan yang membawa kepada kehancuran. Itu yang diatur oleh Rasulullah di Madinah. Berbagai strategi siasa. Baik ekonomi, baik sosial, baik keamanan, dan sebagainya. Pemuda remaja, saya yakin kampung awak ikau lah banyak sarjana. Uang tutu awak pun banyak juga sarjana. Amak-amak kau lah berpengalaman pula dengan berbagai majlis taklim. Mai wak ambil nan elok, wak buat di kampung awak. Nggak elok, wak so di kampung awak. Jangan ditanam jo. Kalau itu membawa kepada kebinasaan.
Demikian bapak dan ibu pemuda remaja di Aila. Pas jam 2 boleh kurang 2 jam setengah. Pas hari jam 2 boleh kurang 2 jam. Demikianlah amat ayah pemuda remaja. Mari sekalian waktu tutup dengan doa. Sebelum doa dibaca, saya mengajak bapak ibu rekan-rekan pemuda remaja. Mari kita berhadiah Fatihah untuk mak dan ayah kita yang melahirkan dan membesarkan kita. Bila mak ayah sudah tiada, lapang hendaknya kuburnya, diampuni dosa. Bila mak ayah kita masih hidup, sehat hendak mak ayah kita selalu. Dapat juga oleh kita usapan tangannya yang penuh perhatian dan kasih sayang. Kulluhum ajma'in al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kepada bapak dan ibu yang telah berwakaf tadi untuk masjid, untuk yang diniatkan, semoga Allah Ta'ala balas dengan berlipat ganda. Yang belum sempat berwakaf, semoga Allah Ta'ala murahkan rezeki pada waktu yang lain. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li arwahi abaina wa ummahatina wa li arwahi jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma antas salam wa minkas salam wa alayka ya'udus salam fa hayna rabbana min salam wa adkhilna jannata darus salam ya arhamar rahimin. Allahumma sahhi ajsadana wa nawwir qulubana bil iman wa nawwir qulubana bil islam wa nawwir qulubana bi nuril qur'an ya aqramal aqramin. Allahumma zidna ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban wasi'an mubaraka wa amalan salihan maqbula ya mujibas sa'ilin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Demikian dan terima kasih kepada brosur Pondok Pesantren Nawah untuk dibaca-baca. Dan kita minta kepada Allah semoga kita dapat bertemu dan bersua kembali pada waktu dan gelombang yang tidak sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.